ibumu yang harus kamu hormati. Baru yang keempat, siapa lagi yang harus kami hormati ya Rasul? Ayahmu yang harus kamu hormati. Ibu-ibu, kepada putra putri KPM, silahkan berdiri semuanya menghadap ibu. Putra putri KPM, berdiri di hadapan ibumu, menghadaplah ibumu semuanya. Pelan-pelan dan pasti, tataplah wajah ibu kita. Lihatlah ibu kita, jangan hanya dilihat dengan mata, tapi lihatlah dengan hati. Begitu teduh ibu kita, kulitnya sudah mulai keriput, menunjukkan beliau yang tanpa putus asa cinta kasihnya mencintai dan mengasihi kita. Berjalanlah pelan ke depan, bersujudlah di kaki ibumu. Kita basuh pelan-pelan kaki ibu, karena kami yakin surga di telapak kaki ibu. Basuhlah kaki ibu dengan cinta. Kita ingat seringkali kita berbuat salah sama ibu. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Kadang ibu, saya